Takwim 2014 sangat menguji kita. Apabila digemparkan dengan tragedi tidak terduga, misteri kehilangan pesawat MH370 dan peristiwa tragik pesawat MH17 yang terhempas di kawasan timur Ukraine. Pada detik-detik cemas itu, saudaraku sekalian, kuasa-kuasa besar pun tidak mampu untuk menolong kita. Lalu tidak pernah terjadi dalam sejarah, saya mengambil keputusan berunding dengan puak pemberontak yang tidak beridentiti negara. Nawaitu saya tidak lain dan tidak bukan untuk mendapatkan kotak-kotak hitam dan memasuki kawasan kejadian. Pucuk pangkalnya, dengan kehendak Allah jua, kita berjaya membawa pulang kesemua jenazah yang telah terkorban kembali ke tanah air di mana mereka berasal. Jelasnya, saudara sekalian, rakyat Malaysia secara keseluruhannya telah menunjukkan semangat muafakat yang sungguh luar biasa, khususnya sewaktu hari berkabung. Sebab itulah kita mahu dan kita ingin semangat kebersatuan yang berkobar-kobar lagi membara sebegini diteruskan sampai bila-bila. Inilah lambang perpaduan yang dinamakan solidarity. Antara kriteria untuk dijadikan sebagai JIL, seorang itu sebagai dianggap sebagai JIL UMNO adalah, kriteria pertama, JIL UMNO, mereka yang berilmu dan berpengetahuan secara holistik atau menyeluruh, yakni mereka yang cerdas, pintar dan bijaksana, yang bukan saja berilmu serta berkemahiran tetapi beramal dengan ilmunya. Kriteria kedua, JIL UMNO yang berjati diri dan berintegriti. Maksudnya, kumpulan anak muda ini perlu dilatih supaya berimbang, berakhlak, mempunyai nilai kesederhanaan, tidak menjadi pelampau dan tidak pula terlalu liberal sehingga membelakangkan nilai-nilai murni agama. Kriteria ketiga, JIL UMNO, mereka yang bersifat lokal. Simpulan kalam, walaupun mereka ini belajar tinggi di Universiti Azhar Madinah, Harvard, Oxford, Cambridge dan sebagainya, tetapi jangan sekali-kali terpisah daripada nilai-nilai ketimuran, kesantunan Melayu serta nilai-nilai yang murni di tanah air kita. Itulah dia kerja-kerja pentarbiahan yang harus kita lakukan dalam melahirkan JIL UMNO yang unggul. Setelah saya mendengar pendapat cadangan daripada Timbalan Presiden, wanita, pemuda, puteri, usul-usul daripada bahagian, keresahan suara-suara akar umbi, pandangan-pandangan NGO, maka saya nak, sebagai Perdana Menteri, memutuskan bahawa Akta Hasutan 1948 akan terus dikekalkan.
Sidang perwakilan sekalian, malah akta ini bukan saja akan dipertahan tetapi akan diperkuat dan diperkokohkan. Sekurang-kurangnya dalam dua perkara. Saya dah semak akta ini tak ada dua perkara dalam tu. Pertamanya, kita akan masukkan peruntukan khas untuk melindungi kesucian agama Islam. Bahkan agama lain juga tidak boleh dihina. Keduanya, kita akan masukkan supaya tindakan boleh diambil atas sesiapa yang cuba menghasut supaya Sabah dan Sarawak keluar dari Malaysia. Setuju, tuan-tuan? Setuju? Setuju? Artinya, inilah hasrat kita. Dan saya percaya rakan-rakan kita dalam pimpinan Barisan Nasional pun bersama dengan kita. Dan kita mesti kuasakan ini secara adil. Enforcement must be fair. Supaya kita benar-benar dapat mewujudkan negara Malaysia yang lebih aman dan lebih stabil dan lebih harmonis.